Yo, welcome back to Indo React. Yap, 9 tahun lalu itu, 9 tahun lalu, ini 2018 berarti 2009 ya. 2009 aku sudah lulus kuliah. Waktu itu aku kuliah di Institut Seni di salah satu kampus di Indonesia ya. Aku ngambil seni musik klasik dulu. Nah, saat aku masih tugas akhir, apa ya, susun skripsi gitu. Pas aku susun skripsi itu, aku ke Bandung dan aku ketemu sama temanku. Dia nunjukin band, bandnya itu namanya Hujan. Itu dari Malaysia, judulnya Dugaannya. Ini Bapaknya bukannya jadi seorang. Pas aku denger lagunya dia, itu aku langsung seneng gitu loh sama lagunya, lagu yang Dugaannya itu. Wah, keren juga ini band Malaysia ini ya. Aku bilang bisa bikin musik seperti itu pas zaman-zamannya itu ya, masih baru banget itu, masih fresh banget musik yang seperti itu. Dia syutingnya di Bandung lagi kan. Setelah lagu itu keluar, aku sering dengar dan akhirnya ya udah nggak dengar lagi, udah nggak ada kabar lagi di Indonesia, nggak tahu kemana. Nah, pas saat kemarin tuh ada yang komen Hujan, aku antara ingat antara enggak gitu. Hujan itu aku searching lagi, oh iya ternyata ini Hujan yang dulu itu, karena vokalnya itu aku masih ingat banget vokalisnya, karakter vokalnya itu. Dan sekarang ini ada lagunya yang fresh ya. Aku penasaran nih lagu ini, belum aku dengar sama sekali. Memang aku tahan biar aku nggak dengar lagu yang ini, yang judulnya Perindu Kalbu. Ini yang live di KSSLS Kamar Seni Studio ya. Yuk kita dengerin aja yuk, aku juga penasaran. Karakternya memang gak bisa hilang. Sekarang agak lebih kencang ya, apa? Musiknya agak lebih keras ya daripada yang dulu. Lebih dewasa ya muka-mukanya. Rasakan sukma asmara, ku ingin ke hatimu, ku cinta padamu. Sedangkan semua hanya kita berdua, mengubah semua. Distorsi gitarnya masih seperti yang lama, ciri khasnya masih ada. Sebut namaku jadu, biar jelas semua, biar bergemar dunia. Setankan semua. Suasana bikin nostalgia ya, nostalgia waktu kuliah. Asik. Suara Les Paul itu kan pake begitu ya. Sotnya bagus, komennya.
Oke. Asik. Apa ya? Satu kata ya, masih seperti dulu. Tapi ya, sekarang ini mungkin di lagu ini ya, aku nggak tahu lagu yang lainnya, mungkin di lagu ini dia agak lebih keras daripada lagu yang dulu pernah aku dengar, dugaannya ya. Tapi itu oke, maksudnya nggak mengubah pendapatku bahwa memang band ini band keren. Jadi pertama kali dengar ya, mendengar suara vokalisnya itu aja sudah mengingatkan nostalgia masa lalu ya. Aku nggak bisa komen apa-apa karena mereka sudah puluhan tahun di dunia permusikan, bandnya juga sudah klop, dan aku salut sama soundman-nya kamar seni studio ini ya. Bagus banget live-nya, sudah kayak recording. Kualitasnya bagus banget. Dan ya itu aja menurut aku. Gak ada yang berubah dan lebih keren sekarang, lebih dewasa. Musiknya lebih dewasa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.